Bicara tentang kanker, kanker itu tidak hanya dapat diderita oleh orang dewasa saja. Anak pun bisa terkena kanker. Dan kanker pada anak yang paling banyak dijumpai adalah leukemia atau masih disebut juga dengan kanker darah. Berbicara tentang kanker pada anak, kita mesti tahu bahwa ada hal-hal khusus yang harus kita bedakan antara kanker anak dan kanker dewasa. Kanker pada anak, satu hal yang mesti kita ketahui bahwa kita tidak tahu penyebabnya apa. So, banyak sekali orang tua yang mengatakan atau mempertanyakan penyebab kanker pada anak apa. Saat ini saya sampaikan bahwa penyebab kanker pada anak sampai saat ini kita belum ketahui penyebabnya secara pasti. Hal kedua yang harus kita ketahui bahwa kanker pada anak kita harus cegah. Ya, tapi walaupun kanker pada anak tidak bisa dicegah, kita tetap harus mengajarkan pola hidup yang baik pada anak sejak kecil dengan harapan pada saat mereka menginjak usia dewasa, mereka bisa terhindar dari kanker-kanker yang timbul pada usia dewasa. Dan hal ketiga yang perlu diperhatikan bicara tentang kanker anak adalah bahwa dalam hal deteksi dini hanya baru satu jenis kanker pada anak yang dapat dideteksi dini, yaitu kanker bola mata atau disebut juga dengan retinoblastoma. Tentang apa yang harus kita waspadai berkaitan dengan kanker darah atau leukemia. Kita tahu bahwa kanker darah atau leukemia itu pusat kejadiannya adalah di sumsum tulang. Sumsum tulang itu merupakan bagian tengah dari tulang panjang yang ada di dalam tubuh manusia. Disitulah pabrik darah berada dan memproduksi darah-darah seperti sel darah merah, darah putih, dan trombosit atau keping darah. Permasalahan yang terjadi di leukemia itu berawal dari pabrik yang memproduksi sel darah putih. Kita tahu bahwa sel darah putih itu berfungsi sebagai pertahanan. Nah, apa yang terjadi? Fungsi pertahanan ini kemudian terbagi dua. Ada yang normal, ada yang tidak normal. Dan tidak normal inilah yang kemudian menekan pabrik sel darah putih untuk tidak memproduksi sel darah putih yang baik. Dan dia tidak puas di pabriknya sendiri, dia pergi ke pabrik lainnya dan juga membuat pabrik sel darah merah dan trombosit tidak berproduksi. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kita lakukan pemeriksaan laboratorium, maka kita akan melihat bahwa hemoglobinnya rendah, sel darah putih dalam hal ini yang baik tentunya juga rendah, dan trombosit atau keping darahnya juga rendah. Nah, bagaimana kita bisa melihat ketiga hal ini dalam tubuh seorang anak? Kalau Hb-nya atau hemoglobinnya rendah, tentu kita akan melihat bahwa anak itu akan terlihat pucat. Apabila sel darah putih yang baiknya rendah, maka kita tahu bahwa anak ini pertahanannya rendah, sehingga anak ini mudah sekali untuk terkena infeksi. Dan mungkin hari ini dia berobat ke dokter, sembuh, tapi minggu depan dia demam lagi. Berikutnya juga dengan minggu yang kedepannya dan minggu depannya lagi. Dan untuk akibat dari trombosit atau keping darah yang rendah, itu adalah pendarahan. Yang sederhana adalah mimisan mungkin, dan juga gusi berdarah. Jadi kalau biasanya dia nyikat gigi tidak ada perdarahan, maka pada kesempatan ini setiap kali anak ini gosok gigi maka gusinya akan berdarah. Dan itu adalah gejala yang utama. Dan kita tahu bahwa kanker itu disebut ganas karena kemampuannya untuk penyebar. Nah, leukemia itu juga dia tidak puas hanya di dalam pabriknya saja, makanya dia bisa menyebar ke organ-organ yang lain seperti ke gusi, ke kelenjar getah bening, ke hati, limpa, testis, tulang, kulit, dan akibatnya kita akan melihat mungkin perut yang membuncit akibat hati dan limpanya yang membesar, gusi-gusi yang makin membesar, dan ini biasanya bisa mudah terlihat oleh seorang dokter gigi yang apabila anaknya dibawa ke dokter gigi. Ada pembesaran kelenjar getah bening di leher, kita dapat melihat benjolan di lehernya. Mungkin ada anak yang kita tahu dia bisa berjalan, tapi kemudian dia lebih senang digendong daripada diajak jalan. Kenapa? Karena kalau kita tahu bahwa sel leukemia itu masuk ke tulang, maka anak ini akan merasa ngilu tulangnya sehingga tidak nyaman untuk berjalan. Jadi makanya dia pinginnya digendong terus, padahal kita tahu bahwa anak ini sebetulnya sudah bisa berjalan. Jadi itulah hal-hal yang harus kita waspadai berkaitan dengan leukemia atau kanker darah pada anak.